Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salat wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram ila hadrati jami' ikhwanihi wa al-anbiya'i wa mursalin والأولياء والصديقين والشهداء والصالحين والصحابة والقربة والتابعين والتابعين تابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين الصالحين المخلصين المحدثين المفسرين جميعا المقرر بشنقة الجيلاني وإلى أهل الشيخ ما كان الشيخ مع شهر الشيخ العبد حسب الله شيخ بيسري شيخ مسوري شيخ رمى اللي بكر علي شيخ خوزي البدي شيخ فضي بدي شيخ معقول الصالح شيخ درع علي شيخ دار شيخ شهر بعد شيخ خوزي البدي شيخ خوزي البدي Allah hadir di mandala sallallahu alaihi wa sallam 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 Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun utawi iki iku ana pengiling suci. Zakaru padha nutur sapa ulama fil ghusli ing dalem basuh annahu ing sedene kelakuan iku yufa di ngapura apa anbatini ukodisyari jerone piro-piro merentel-merenteli rambut rambut berintik ai idan akoda tegesin alikani merentel dadi kebundelan opo sya'ar binafsi kelawan awak diwini sya'ar berarti fil husli berarti rek ya bukan husli tapi apa husli dakaru fil husli ing dalam adus annahu ing sak temene kelakuan iku yufa di ngapura apa an batini uqati syari jerone pira-pira merentel-merenteli rambut ai idan aqata takasitati kebundelan apa sya'ar binafsihi kelawan awak dhewe ne sya'ar keramas sih gue nih keramas wa ulhiqa lan dipadakno biha kelawan uqadi syari sapa man wong ubutulia kang dicoba sapa man binah wi tubuin kelawan sepadane pira-pira lingso pira-pira lingso tumo ndoke tumo nemplek nang rambut sehingga ketika diusap untuk apa itu waktu wudhu atau mandi kira-kira banyune itu gak sampai nang kulite gak sampai ke kulit kepala karena terhalang oleh begitu banyaknya telur puyuh telur telur itu mau ya lingsoy wakai kalau telurnya itu banyak berarti sing nelur itu ya wakeh berarti ndoke wakeh berarti tumoe ya wakeh juga kira-kira tumoe adik rambutnya di obanong ini itu rogur rambutnya rogur kemeriak ini sehingga sing asal rambut itu ireng awas asalnya rambutnya hitam jadi kelawu apa? Nah, aku mau kok mau bilang ya apa lek ngono gaunan dokter wong nemen ngono lek enak kalau semacam itu sudah lebih tepat adalah
di gundul. Poro sret wis enak wisan. Gak repot-repot. Nyelukno tukang metani ya gak mari-mari. Lasiko kang sambung kang ketemu apa tubuh bi usuli syarihi kelawan biro-biro poke rambuti wong hatta mana'a sehingga nyegah apa tubuh usulal ma'i untuk mekone banyu ilaiha maring usuli syarihi waqad sarraha lan teman-teman jelasna sapa syaikh usyukhina guru ni pira-pira guru kita Zakaria Al-Ansari rupane Syekh Zakaria Al-Ansari beliau yang ngarang apa rek kitab Fathul Wahab bi annahu kelawan setuhune tubuh iku la yulhaku ora dipadakno apa tubuh biha kelawan biha kelawan uqadis syari bal alaihi balik wajib ing atase wong atayamumu utawi tayamum sampai on tayamum gara-gara apa memang wudhu gak sempurna karena terlalu banyak tumoy ya apa maksud? Ini enak digundul aja ya sampai tahu dulu nang itu biasanya di YouTube di apa hotspot barang mau kan rambutnya kemeriak tumoy sampai nang gini-gini iku ya apa rasanya kira-kira kulit dari kepala iku entek di pangan tumor ya ini lakin kola tapi neda wasawa tilmiduhu murite Syekh Zakaria Al-Ansari Syekhuna rupane guru kita sapa guru ini? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami walladhi utawi pendapat yutta jahu kang digawe kang duweni wajah apa alladhi berarti pendapat yang kuat mesti iku al-afu di ngapura li darurati krono darurat saisone wis wasanti suha utawi kaping neme furudul wudu iku tartibun ngurut-ngurutno saya kira kalau kondisi semacam ini orang apa ya bermasalah dengan apa jenis tumayu jawab bahasa saya apa ya kutu ya nah kutu saya kira tidak akan diam soalnya pasti gatel orang tumo limau orang yang nasir kan gatel lah agak tumo ini itu di pondok putri pasti tumo ini akeh itu buatan apa kecewa wis biasa jeneng soalnya rambutnya panjang wis panggonan kalau laki-laki jarang nah. Soalnya rambut tembak kayak cokol di gundul mana kayak cokol di gundul mana iku tartibun tertib kama kaya barang zaka rokang nut huki rokang ditutur opom mamin takdimi wasli wajhi bayani disi akan basu wajah falyata ini mongko tangan loro farrok si mongko basu sirah
kalau fa itu perhatikan itu menggunakan fa lo ya fal yadaini farroksi farrijlaini mongko sikil loro. Itu menunjukkan bahwa antar rukun itu harus itisol, sambung, apa istilahnya, terus menerus dulu, tidak dipisah. Berarti wudu kemudian basuh wajah nyantai di sikku ae basuh tangane ngono gak iso. Itu infisol. Sehingga di sini menggunakan fa. Kalau dalam alfiah yang kalian pelajari ya wal fa ulit tartibi bittisoli wa summali tartibi bin fisoli. Enak ya kali-kali li. Itu menunjukkan bahwa antara basuh wajah kemudian basuh tangan itu harus spontanitas kontinu ya, nggak boleh dipisah dengan yang lain. Namanya tertib. Sehingga ada sunnah nanti mualah, apa mualah itu ya? Nuli-nuli ya itu kan, nuli-nuli. Kalau tertib itu kan urut dari kepala, dari basuh muka, basuh tangan, kepala dan seterusnya itu urut. Tapi sunnah, ya kan? Sunnahnya apa sunnahnya? Mualah, lanjut tanpa diselingi oleh yang lain. Kalau sudah selingi oleh yang lain dalam waktu yang lama, ya mendingan dikawiti mana? Apa buktinya lama? Basuhan yang pertama itu sudah kering, nah, gitu gampang. Lil itibai krono manut kanjeng Nabi walawin goma salamun seluruh sopo muhdisun wong kang hadas walau fima in senajan ing dalem banyu koli lin kang setidik biniyatin kelawan niat muktabarotin kang diwilang mima sanging barang marro kang wis keliwat opo ma ajaza mongko nyukupi opo in himas anil wudhu isangking wudhu walau lam yang kusenajan ora meneng sapa wong fil inhimas ing dalem selurupe meneng zaman ing dalem mongso yumkinu kang kongang fihi ing dalem zaman apa tartibu urut-urut naam yo benere walau lam yang kus fil inhimas lawil tasala lamun adu sapa wong biniyatihi kelawan niat biniyatihi ya rek. Hah? Biniyatin. Loh, kan ora aku golek ihi ku nang endi. Biniyatin kelawan niat. Kalau pakai ha biniyatin kelawan niat ngilangi had rafil hadas. Ngono. Fa yustaratu mangko disyaratno fihi ing dalem iktisal apa tartibu urut-urut. Hakikatan halisak nyatane ini yang keenam itu kan tertib ya, itu merupakan rukun wudu beda dengan madhab. Ayo wingi lali madhab siapa? Madhab Maliki. Yang tertib itu hukumnya sunnah ya rek, sehingga boleh tidak urut madzhab Hanafi kemarin ya. Kemudian andaikan ada orang mandi di tempat apa itu wadah air bak ya, bak mandi seluruh seluruh deh. Ketika dia itu menyelam gitu, kemudian niat wudhu selesai gak apa-apa, tapi jadi tiru gak amin berenang nang jeding sana liane gatel kabeh itu boleh, tapi kan tidak tertib loh ya begitu, tidak tertib iya kan, kan bareng gitu loh. Boleh tapi boleh. Benar loh, boleh.
walau fima in qalil. Nah, ini uniknya ya. Meskipun airnya andaikan airnya itu enggak sampai 2 kola lu kena seluruh. Tapi ingat setelah itu dipakai maka jadi mustakmal. Beda begini loh ya. Ketika airnya itu sedikit, kita bahas mazhab Syafi'i kan. Ketika airnya sedikit, langsung kalian nawaitul wudhu'a. Kemudian airnya masuk ke situ lagi, itu jadi mustakmal. Maka untuk tangan, kepala, kaki itu enggak kebagian air. Ya apa caranya kebagian apa? Seluruh po air. Tapi gak enak, ya. Kasihan yang belakang. Yang paling pas bagaimana? Yang bijaksana, pakai kayu. Lucu titik-titik, paham ya? Nah itu kan yang lain masih kebagian air itu. Tapi andaikan ini kan fikih itu membahas hal-hal yang tidak biasa, langka, yuk dibahas andaikan ono wong aneh kayak ngono itu, nah, itu sah wudunya tidak apa-apa. Tapi begini, perhatikan. Karena airnya itu sedikit, tidak sampai 2 kula. Niat wudu tadi itu dimulai ketika seluruh anggota tubuh terendam air. Paham, Rek? Terendam air. Jadi muka, kemudian tangan, kepala, kaki semua itu terendam air. Ketika terendam niat nawaitul wudhu'a lirafil hadatsil asghari fardhu lillahi, selesai cukup. Ditinggal no, airnya jadi mustakmal. Kalau kalian selurup ini ya, kepala ini masih belum masuk. Nah, gini, kakinya sudah masuk, badannya masuk, tinggal kepala. Niat nawaitul wudhu'a, maka kepala tidak dapat kebahagiaan. Ya kan? Paham, Arek? Itu solusinya begitu. Kalau inhimas, kalau menyelam itu begitu. Niatnya harus dimulai ketika seluruh anggota tubuh itu terbenam oleh air, tenggelam. Apa ya? Ya. Sampai terbenam di air itu san manjep kabeh gitu. Mandi pun juga begitu, boleh mandi. Mandi besar. Paham? Dengan syarat yang tadi itu, ketika seluruh badan itu sudah masuk ke dalam air baru niat awaitul husla irafil hadatsil akbar begitu. Ketika badan tidak seluruhnya masuk, kalian niat, maka sisa badan yang lain yang belum kena air itu belum tidak kebagian air. Wis ngono carane, tapi aja digawe rek, aja ditiru. Kalian wudu di kolam renang, bisa ya, bisa ngono carane. Kalian seluruh nawaitul wudu'a, selesai wisan gatik basuh-basuh kan sudah basah semua. Tanpa dibasuh gini, paham ya? Wala yadurulan orang bahayani apa nisyan lum'atin lalisa cemleret aulumain utaw biro-biro cemleret fi ghairi adha'il wudhu ing dalem liyane biro-biro anggota wudhu. Balau kana balik lamun ono iku ala maingan tasibar ada kang liyani opo ma doa uin biro biro aku to ima opo ma iun perkorokan opo ma ni on perkorokan nyegah kasam in koyo lilin uto gaji lam ya duro mongko orang bahaya ni opo ma ada doa humanik. Kama kau barang istadharo kang oleh pertelo hu ing maso sayyikhuna guru kita walau ahda salamun hatta sapa wong ajna balan junub sapa wong ajza mongko nyukupi apa husl hu ing wong opal huslu
adus anduma sangking ahdasa wa ajnabah biniyati kelawan niat husel wala yajibulan ura wajib apa tayakunu umumil ma'i yakin sumrambai banyu jami'al adwi jami'al utwi yang sekabiannya anggota bariak fibalik cukup apa wala batu zoni ngelindi penyono bihi kelawan umumul ma'i ketika ada orang junub tadi itu dan hadas ya pore junub dan hadas artinya apa dua hadasnya hadas kecil juga hadas besar ya ngentut ya keluar sperma lah iku jenenge dua hadas menyandang dua hadas hadas yang kecil itu ternyata nah ini ya cukup manakala dengan niat mandi logikanya hadas yang gede hilang apa mana sing hilang itu kan hadas yang besar aja hilang apalagi yang kecil makanya tetap disunahkan dalam mazhab Syafi'i itu wudu tetap wudu hukumnya apa sunnah hal ini khilafiyah rek khilafiyah ada sebagian ulama yang lain tidak bisa hadas besar ya hadas besar hadas kecil ya hadas kecil bagaimana hadas kecil hilang ya dengan wudu atau tayamum penggantinya begitu itu beda pendapat ya wis far'un utaiki kono cabang masalah sisi lausaka lamun mamang sapa al mudawaddi wong kang wudu awil mutasil utawa wong adus fitathiri utwin ing dalam nyucikaken anggota qoblal faradhi ing dalam sadurunge rampung min wudhu'i sangge wudhu'e wong mutawaddi au ghuslihi utawa aduse mutasil tahara mongko nyucikaken sapa mutawaddi utwin wa kadra iku kaya mengkono-mengkono tahara ma utai barang ba'da kang tetep ing dalam sause utwin fil wudhu ing dalam wudhu au ba'da faragi utai ing dalam sause rampung min tuhri saking sucine wong lam yu'atsir mongko orang ngelabeti apa syak orang ngelabeti apa syak walau kana senajan ono apa syakku mamang iku fin niyati nah si ngene walau kana lamun ono apa syakku syake iku fin niyati dalam niat lam yu'atsir mongko orang ngelabeti apa syak aidon alimane anal au jahi ing atase pendapat kang luwe kuat kama koyo barang fi syarhil minhaj kang tetep ing dalam syarah minhaj di syaikhina ketuwe guru kita syarah minhaj iku Imam Romli Imam Nawawi dan Imam Romli itu kan dijuluki syaikhoni ya Imam Nawawi dan Imam Romli itu dijuluki apa Syaikhoni dua syekh dalam bidang fikih itu Imam Nawawi dan Imam Romli pengikut madhab Syafi'i itu syaikhunanya ke situ ke Imam Nawawi dan Imam bukan Rafi'i ya bukan inilah beda lagi Imam Romli beda berarti ya Imam Romli fihi waqala lan da sapa syaikhuna fihi iku tetep ing dalem masalah syak kiasu ma utawi kiase barang yakti kang teko apa ma fi syaki ing dalem mamang ba'dal fatihah ing dalem sause fatihah wa qabla ruku'i lan ing dalem sadurunge ruku balik mana rek ono sing salah kaya aneh gimana li syaikhina wa qala lan dawu sapa syaikhuna fihi ah itu khabarnya ya iku bukan khabar ya itu bukan khabar wa qala lan dawu sapa syaikhuna fihi ing dalem asyak qiyasuma ai mutadae qiyasuma utai ngias-ngiasno barang ya tikang teko apa ma fi syaki ing dalem mamang ba'dal fatihah ing dalem sakwise maca fatihah wa qabla ruku' ilan ing dalem sak durungi ruku iku annahu nah itu
iku ana sing kelakuan niku lau syakka lamun mamang sapa wong badha utun ing dalem sausi anggota fi asli waslihi ing dalem asline basu wong lazim mongko wajib ing wong apa i'adatu balene ghusl au ba'di utawa sebagiane utwin lam talzam mongko ora wajib apa i'adahu ing wong fal yuhmal mongko becik ditanggungno apa kalamuhum dawai ulama al awal jamai al uwalu kang kawit kang piro-piro kawitan ala syaki ngatasi mamang fi asli utu ing dalam pokoke anggota la ba'di ora sebagiannya utwe. Nah ini masalah mana, andekan orang yang wudu atau mandi itu lupa, bukan lupa apa, syak, ragu dalam menyucikan anggota tubuhnya itu sebelum selesainya wudhu, ya boleh ngomong, ya langsung aja ketika dia basuh kaki dia teringat, loh aku koyo emang durung basuh, durung usap kepala, berarti ya Pak, ya udah kepalanya diusap lanjut basuh kaki, itu caranya toharohu wakadama ba'dahu, berarti kakinya di ulang basuhnya supaya tertib, paham arek? Ketika basuh kaki dia ingat aku mangkoyo ane durung basuh tangan, ya sudah langsung tangannya dibasuh, setelah tangan dibasuh ngusap kepala, ya kan urutannya kan, padahal tadi kepala sudah diusap mana, dari dimulai dari dimana dia ragunya, paham? Itu ketika kalian ingat bahwa ada yang terlupakan itu ketika proses wudhu. Lah bagaimana ketika wudhu selesai? Wudhu selesai berelek lho. Aku koyo aneh mang. Dia ragu, mungkin ketika wudhu dia ngomong dengan temannya. Cerita-cerita akhirnya mbek wudhu niku ya. Akhirnya dia ingat lho. Aku mang koyo aneh durung basuh. Belum usap kepala ya, pas wudhu mang. Ngono. Ingatnya itu setelah selesai. Ya apa? Au ba'dal faraghi min tuhrihi lam yu'assir. Syak tadi itu tidak dianggap. Wis anggepen mari. Cocok rek ya. Ngono. Walau kana asyakku fin niat, meskipun yang diragukan adalah masalah niatnya. Aku mang pas wudhu mang wis niat, soalnya aku mang pas omong-omongan mbek kancaku. Saya ingat itu, saya ngomong dengan teman. Ngono. Kira-kira aku mang wis maca niat ta. Nah, itu ingatnya setelah wudhu selesai. Maka bagaimana? Lam yu'assir aidon 'alal aujah. Menurut pendapat yang kuat, anggaplah sudah niat karena wudhunya sudah selesai. Selesai mari wesan. Kalau melihat redaksi kalimat di kitab ini al-aujah berarti ada pendapat. Berarti kan? Berarti ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau niatnya lupa maka harus wudhu lagi. Ngono. Ini melihat alal aujah ini, coba tak lihat dulu. Iya, gitu. Yes. Kama kaya duh, ini mau mana tadi? Itu seperti penjelasan dalam kitab Syarah Minhaj. Bagaimana kiasnya? Kiasnya begini. Ketika orang itu ragu setelah baca Fatihah. Tapi sebelum rukuk dia itu ingat aku mangkoyo ane durung maca Fatihah. Bagaimana? Langsung dibaca Fatihahnya. Karena ketika sholat kan
Faham, Rek? Itu ketika belum pindah rukun. Ini ya kalau pindahnya sudah pindah rukun itu sorobah. Apa? Makan mengulang lagi sarokaat. Contoh, ketika sujud dia ingat. Kaya aku mau dulu maca Fatihah, maca surat toh. Maca surat toh. Belum baca Fatihah. Ini sholatnya sendirian loh ya, munfarid ya. Kalau sholatnya berjamaah, al-imamu dhominun, ditanggung oleh imam. Berarti imam tanggungannya apa? Ditanggung oleh imam. Udah masbuk, udah masalah. Gak maca. Itu ditanggung imam. Karena masbuk gitu ya. Nah ini kalau sholatnya munfarid, sholatnya sendirian, ada yang terlupak, ya sudah, berarti yang tadi itu tidak dianggap. Berarti maca Fatihah mana, lanjut urut, rukuknya tidak dianggap, sujud itidalnya tidak dianggap, sujudnya juga tidak dianggap. Berarti ya sarokaat, Fatihah yang hilang. Kalau itu kalau Fatihahnya utuh, beda begini coba. Ini jeneng setan itu macam-macam. Au ba'dihi au ba'diha fala begini. Kalau dia itu ragu, ketika sujud dia ragu. Kaya ane aku mang maca Fatihah durung jangkep. Ya aku maca Fatihah durung jangkep. Berarti durung lengkap sampai waladoli ngono lho, entah berapa ayat aku mang koyo ane durung jangkep maca Fatihah. Kalau yang diingat hanya sebagian itu dianggap apa? Dianggap sudah selesai. Karena dia yakin sudah baca tapi belum sempurna. Ya, yakinnya apa? Kan sudah baca. Yang diragukan apa? Belum sempurnanya. Maka yang penting itu sing sempurna itu mah, wis yakin aku wis mari maca tapi belum sempurna. Iku karena ketika ingat semacam itu bagaimana? Wis gak apa-apa. Kalau yang dilupakan adalah saya tadi sudah baca Fatihah apa belum? Ya, berarti ya dibaleni. Ketika dia ingatnya begini, ragunya. Saya tadi baca Fatihahnya sudah lengkap apa belum? Karena apa? Rata-rata ketika orang baca Fatihah, meskipun tidak khusyuk, pasti nyampe pada walad dholi. Terus ngapal. Paham ya? Beda dengan baca Yasin. Baca Yasin tidak begitu hafal. Ya pokoknya manut-manutan. Wae koncone maca iki katut. Wae maca iki katut, malah salah ya gak ero. Kalau baca Yasin dia ndak konsentrasi ya pasti akan keliru, gak nyampe lho. Bulet baleni awal mana akeh sing padha ayat iki. Kafi ya ngono, apa padha. Anda aksaru min kamala wa azuna faro min kamala wa walada podo mula tak kamari-mari nanggung. Kalau Fatihah karena sudah saking hafalnya, makanya ketika dia ingat yakin baca Fatihah tapi dia ragu sudah selesai belum Fatihahnya, wis anggap mari. Enak lek ngono ya. Terus sunnah lil mutawaddi wallahu alam. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a.